Ada target? Targetnya 30. 30. Target 30 hmm. dan saya gagal. Oke. Okay. Target tuh? 35 saya gagal. Hmm. Saya mau coba target 40. Oke, okay. enggak apa-apa ditargetin. Kayaknya yang kali ini bisa. Oh, bisa. Kayaknya okay. yang kali ini bisa. Hanya tinggal beberapa tas yang saya harus deliver. Hmm. Sepertinya saya bisa. mungkin nggak ada sesuatu yang menarik diceritain mm -hmm. dari masa kecil saya ya. Saya boleh dibilang anak yang cukup bermasalah nah. lah ketika okay. kecil ya. Nakal boleh dibilang mm -hmm. nakal ya. Jadi soal pelajaran gitu ya. Hal yang saya ingat adalah setiap tahun sebelum kenaikan kelas mm -hmm. itu mama saya agak khawatir nih anak Lalu ini. Ya? Nah, iya ya, kan? Dan selalu dipanggil, oh, okay. hmm. diingetin kalau nanti naik kelas uh -huh. ya kan harus belajar yang rajin. Wah, ini kan ya, udah ciri-ciri ya, ya. di ujung tanduk terus <laughs> gitu ya. Ya, jadi uh, saya uh, kebetulan uh, punya adik satu gitu ya, adik saya perempuan mm -hmm. ya dan saya juga uh, dalam satu keluarga sebenarnya uh, keluarga uh, orang tua saya adalah uh, orang tua yang suportif. Ya. Artinya okay. dia membebaskan dan memberikan uh, dukungan atas apa yang menjadi pilihan mm -hmm. saya. Namun karena saya adalah anak laki satu-satunya okay. tentunya papa saya juga cukup protektif. Mm -hmm. Nah, di bagian inilah yang membuat mungkin ya saya jadi orang yang punya pemikiran yang selalu uh, bertanya dengan kenapa gitu ya oh, okay. jadi karena papa saya ini adalah seorang seniman jadi kita ini latar belakangnya adalah uh, wira wira usaha mm -hmm. dengan usaha fotografi papa saya jadi papa saya karena sebagai seorang seniman kadang memberikan satu kata-kata tidak pada sesuatu mm -hmm. larangan pada sesuatu itu tidak dengan suatu statement yang jelas kenapanya oke okay. jadi ada satu hal yang saya paling ingat itu uh, saya di waktu SD mm -hmm. gitu ya saya ada acara untuk pergi ke Pulau Bidadari Okay. Jadi tidak lupa saya, Aha. Papa saya itu bersikeras sekali untuk saya tidak boleh pergi. Gak boleh gitu. Satu angkatan ya. sepanjang sejarah dari sekolah saya, cuma masalah. Ryan yang nggak pernah Wah. pergi. Bayangkan pada hmm. hari itu se seorang anak kecil yang ya. dilarang tanpa alasan yang hmm. jelas, itu nggak boleh pergi gitu loh. Okay. Di situ saya berpikir dengan berbagai macam skenario kita hmm. coba berkongkali kong, <kongkali -kong <kongkali> dengan Mama saya, tetap nggak. Okay. Akhirnya saya nggak pergi. Aha. Saya selalu bertanya dan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan yang saya tanyakan kan kenapanya, mm -hmm. ya kan eh, banyak alasan-alasan yang saya juga agak bingung takut kapalnya terbalik. Oke. Okay. Ya, tapi <laughs> saya bilang loh resiko ada dimanapun. Yes. Saya pada hari itu sudah bicara seperti itu loh, mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Mungkin dari kejadian itu yang membuat saya uh, jadi sadar bahwa okay. ya ada cara berpikir antara uh, sesuatu yang bisa dijelaskan dengan dia ya dan tidak dengan mm -hmm. sangat gamblang. Ada orang yang tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya itu sebenarnya maksudnya mau apa kepada hmm. orang lain. Yes. Jadi ketika saya menjadi dewasa ya menjadi bekal buat saya buat anak saya, hmm. ketika saya mengedukasi orang lain juga, saya ingin sa satu poin adalah bukan masalah iya dan tidaknya, yes. tapi adalah alasan Alasannya, di belakang iya. itu hmm. yang jauh lebih penting untuk dibekali kepada orang lain. Hmm. Jadi nggak ngomong masalah lo juga ah, ya kayaknya. Tapi menarik, berarti itu uh, apa ya satu benang merah. Um, dimana mas Ryan menjadi sosok inspiratif sampai saat ini gitu yang, yang bisa kita tahu, jadi kalau kita apa ya kalau aku pribadi personally gitu melihat ya orang yang menginspirasi dari sisi pasar modal yang mungkin bisa menggunakan apa ya kata-kata yang lebih mudah dicerna dan alasan yang make sense gitu Salah satunya mungkin Mas Ryan kan oh, ya. Oh, siap. Terima kasih. Yes. Terima kasih juga sudah menginspirasi kita semua pastinya. Sama-sama. Dan juga uh, tapi yang uniknya Mas Ryan sendiri kan uh, apa ya? Bisa dikatakan keluarga ya seniman gitu mm -hmm. ya atau wirausaha. Kuliah juga kan desain ya. Seni rupa. Seni rupa. Eh, de desain komunikasi visual. Nah, itu gimana tuh? Uh, apakah memang dulu tertarik juga sama hal itu atau uh, enggak? Pilihan orang tua. Pilihan atau? orang tua. Okay. Jadi ketika saya sekolah mm -hmm. ya, jadi kan SD nilai jeblok, yes. SMP hidup segan mati tak mau, okay. ya, kan SMA, SMA juara umum, oh. wah ini wow, men berbalik, menarik ya, ya nah. jadi juara umum ya kan, ya tapi tetap nggak hilang nakalnya nggak hilang okay. ya, That, yes. juara umum okay. saya juga IPA mm -hmm. gitu ya, sebenarnya saya sudah diterima untuk teknik kimia yeah. dan cuma masalahnya tadi protektif ya, mm -hmm. papa saya nggak mau saya kuliah jauh, jauh, ya kan dan memang Sebenarnya keinginan papa saya itu adalah agar saya melanjutkan usaha papa saya. Mm. Yeah. Cuma ya karena saya itu sebenarnya hal yang agak sulit dijelaskan dalam dunia seni itu mm. adalah e, bagus dan jelek pada sesuatu itu adalah berdasarkan subjektif kita loh. Yes. Ada gambar lukisan yang sangat bagus, mm -hmm. mungkin Audrey bilang mm, jelek nasi. ah. Uh -huh. Baru lihat yang begini bisa yeah. laku kan gitu ya? Yeah, yeah, yeah. Betapa sakit hatinya kalau saya sudah 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 melukis barang itu dengan seluruh darah air mata mm -hmm. dan waktu saya ternyata Mbak Audrey bilang Lukisan gitu doang, kayaknya jelek deh. Kan ya, gitu ya? ya nah, ya. itu seni, ya. itu seni. Nah, saya sebenarnya udah nggak cocok di sini, tapi karena permintaan papa saya, nggak Ayolah, lanjutkan usaha hmm. keluarga ya? Kan, oke okay lah, saya ambil deh. Saya bilang, "Oke, okay, saya mau yang gampang aja ambil seni, dan saya sebenarnya tes masuk dimanapun mana pun tadi yang diterima." Okay. Rahasia umumnya gitu, lo orang umum. Kan bisanya matematika, yeah, ya yeah. tapi disuruh dan yeah. diterima. Tapi kalau jalur undangan lewat, lewat pasti, yeah. karena okay. nilai bagus yeah, gitu yeah. kan. Jadi begitu masuk, sebenarnya ya karena permintaan papa saya. Mm -hmm. Saya nah, ini adalah satu poin yang menarik adalah saya walaupun menerima sesuatu mm -hmm. dan ternyata itu tidak sesuai dengan harapan, yes. saya selalu berusaha untuk mendeliver itu. Mm -hmm. okay. Jadi bukan saya tanggalkan, saya gantung aja ya udah. Eh karena ini bukan keinginan saya ya udah dong berarti barang ini ya udah saya nggak yeah. tanggung jawab itu yang pesan yang juga selalu saya sampaikan apalagi mm -hmm. ketika saya mungkin ketemu dengan mahasiswa gitu saya bilang pasti dari kalian ada yang tidak sesuai dengan jurusan yeah. tapi jangan membuat itu jadi alasan menjadi kamu bilang bahwa saya harus gagal mm -hmm. deliver dong yes. gitu ya dengan berbagai macam strategi dong ya saya nggak bisa gambar saya bilang sama temen saya gambarin nanti gua traktir okay. eh, dong, ya gambar uh, nanti gua tiru nanti gua eh, iya, iya. apapun caranya yang penting resultnya yes. gitu nah dan kejelek jelek juga IPK 3,2 kan lumayan oh, bagus ya, ya? Lumayan dengan kagak pernah ngegambar selembar pun <laughs> yes. ya? ya kan oke okay, tapi ya? ada nggak hasil karya gambaran sendiri enggak <laughs> ada <tuh> <tuh> Tapi kan desain komunikasi visual multimedia. Ya, ada multimedia. Waktu itu okay. sudah peralihan. Oh, uh, ya desain kan? uh, secara komputer. Komputer, oke. Okay. Nah, jadi um, pada saat itu ketika saya sebenarnya bukan disebut saya salah jurusan hmm. dan ketika saya harus flashback dan banyak yang bertanya, Ryan. Kamu kan pada hari ini ada di industri keuangan, yes. menjadi orang yang sangat aktif berbicara mengenai investasi dan keuangan secara umum, mm. lembaga jasa keuangan. Kamu punya perusahaan berbasis lembaga jasa keuangan. Yeah. Semuanya apa yang kamu jalankan setiap hari. Apakah kamu menyesal untuk mm. ambil kuliah itu tidak? Saya bilang. Okay. Ternyata eh, kalau saya tidak pernah nyampe di DKV pun, mm. mungkin saya tidak ada hari ini. Okay. Kenapa? Karena ad ada satu jurusan yang di tempat lain nggak ada, yaitu adalah bagaimana caranya berpikir secara kreatif. Oke. Okay. Bagaimana caranya kita bisa menuangkan suatu maksud dan tujuan kita, mm -hmm. tapi dengan suatu ilustrasi? Gak ada di tempat lain, gak yes, ada. Yes, yes. Kuliah apa yang ada kayak gitu selain Betul. dari desain komunikasi visual? Dari situlah saya bisa mengambil angle dan tidak kesulitan menulis buku mm -hmm. dan tidak kesulitan untuk saya mengembangkan setiap pokok pikiran yang saya miliki dengan cara saya memanfaatkan otak kanan saya. Jadi saya adalah orang yang beruntung sebenarnya ketika saya harus bilang walaupun salah jurusan pasti ada hikmah yang bisa yes. diambil dalam apapun kejadian kita. Mm -hmm. Meniru kata-kata salah satu narasumber di sini mm -hmm. juga ya bahwa hidup kita ini gagal dan berhasil tergantung cara kita mengambil artinya, mengambil yes. maknanya. Om Tung ya, Om Tung Desem ya. Tung udah dihitung Om lah ya. Udah, <laughs> <laughs> udah senior sekali gitu. Aha. Jadi, memang kita hanya bisa mengambil angle aja. Mau yeah. dibilang gagal, kita nggak mau ngambil ini menjadi sesuatu yang ada hikmah yang positifnya, mm -hmm. ya negatif semua akan terjadi. Yeah. Jadi, uh, karena saya setelah, baru, setelah S1 baru S2, S2 itu ya akhirnya saya ambil sesuai dengan keinginan mm -hmm. saya, ya saya serahkan kepada papa saya, yes. toh pada akhirnya juga Papa saya tidak melanjutkan usahanya. Ikut apakah saya ikut berdosa untuk menyuntik mati perusahaan papa saya? Saya juga nggak tahu yes. jawabannya gitu ya. Tapi itu terjadi atas keputusan kita bersama. Dan ya hari ini ya saya mencoba untuk membuktikan bahwa passion, idealisme dan juga suatu hal yang kita usahakan dengan keinginan kita sendiri ya memang adalah sesuatu yang baik. Saya itu paling takut dalam hidup saya itu adalah kalau saya mencapai suatu kesuksesan, mm -hmm. saya paling takut itu akan tanya gini: "Jelas bapaknya, wah, saya paling takut bawar, dengan kata-kata ya. itu karena bawar, buat saya bawar. itu nggak menarik. Ya, itu ya. tidak membuat kita punya suatu goals yang jelas, hmm. tidak ada suatu ya. Ini adalah my style gitu loh. Uh -huh. Makanya, dalam setiap karya yang saya buat, ih, kayak... kayak penyanyi ya gitu. Wow, banyak banget karya. Dalam karya yang <laughs> saya buat itu selalu ada rasa Ryan di situ okay, untuk ya, memastikan ya. bahwa itu Ryan." Itu hmm. adalah Ryan signature punya hmm. di situ. Nah itu penting buat saya hmm. seniman ya berarti. Seniman ya. <laughs> seniman adalah menyampaikan um, inspirat inspirasi ya ataupun yeah, yeah. mungkin uh, pembelajaran uh, tentang pasar modal. Tapi menarik gitu ya. Uh, tadi kan orang tua awalnya yang membuat Mas Ryan tuh masuk ke jurusan desain. Yeah. Um, dalam perjalanan mungkin menjadi ya mungkin Mas Ryan juga nggak membayangkan gitu ya bisa jadi sosok inspiratif di pasar modal. Nggak terbayangkan atau sudah punya goal. Dulu. punya gol itu oh punya gol punya itu. itu itu umur berapa tuh mas Ray? ketika saya uh, tahun 2005 2006 itu kan saya baru 2 tahun mengenal pasar mm -hmm. modal ya saya mengenal saham ya saya bilang wah ini ini susah sekali cari informasi ini beda dengan hari ini yes. beda dengan hari uh -huh. ini susah sekali mahal sekali oke saya mau menjadi orang yang menulis buku mm -hmm. Oke, okay. lalu bu, saya, dari buku itu saya mau menjadi orang yang bisa mengedukasi mengenai hal ini. Okay. Lalu goal terakhirnya, bukan goal terakhir lah ya, tapi... Itu, ini terkait dengan apa yang saya mau, in. saya juga ingin didengar oleh uh, pemimpinan negara ini mm -hmm. bahwa saya ada di situ. Mm -hmm. okay. Ya, jadi sebenarnya, ya seperti kata orang yang berbicara mengenai keyakinan, law of attraction mm -hmm. ya, tentunya banyak di, di, smart, mm -hmm. eh, di Smart FM membahas itu bahwa Berani, berani berpikir, berani menulis, berani melaksanakan itu akan terjadi. Yeah. Saya bilang waktu saya kepengen nih bisa pergi dari Sabang sampai Merauke, saya pengen lihat keindahan Indonesia. Gak mm -hmm. nah, punya duit waktu itu. Mm -hmm. Ternyata saya hitung-hitung ya, setelah dari saya ikut uh, edukasi dari mm -hmm. bersama otoritas uang dari 2000, 2014, mm -hmm. semua sudah saya dudukin. Sudah kelingin, Kita, ya? Meskipun nggak nyampe sebanyaknya pulau yes. kan, uh -huh. Pak Presiden aja belum sampai benar, gitu ya. Benar. Ternyata saya begitu, mana? Oh udah. Oh, oh ya bagus sana. Oh makanya saya oh ternyata ternyata kita itu berpikir, hmm. merencanakan, merealisasikan, disiplin ada di situ. Hmm. Itu menjadi sesuatu yang tinggal diceklis saja. Okay. Jadi Tuhan bukannya menolak yes. tapi menunda, menunda karena menunggu kita siap. Betul. Nah, ini kayaknya belum 15 menit sudah banyak kata-kata inspiratif okay. nih dari Mas Ryan ya. Yeah, yeah. Dan juga uh, dalam proses mungkin mengejar goals-goals dan target itu kan itu berarti waktu yang apa ya cukup singkat ya mas Ryan dua tahun sudah mempunyai goal sebesar itu gitu uh, oke okay. um, ya sebenarnya kalau dibilang punya goal sebesar mm -hmm. itu sih harusnya kenapa kita harus Susah, takut ya, ya. melihat mm -hmm. suatu goal sekarang nggak masalah oh, iya, iya. gitu jadi um, saya juga punya goal lain pada mm -hmm. saat itu Bagaimana caranya saya saya tadi belum bisa belajar dengan baik dan yeah. belum bisa merumuskan. Saya kepingin bagaimana caranya saya bisa tidak bekerja atau saya mengerjakan apa yang saya suka, mm -hmm. tapi saya tidak pernah bermasalah mengenai keuangan. Dia yeah. ya, sebenarnya jawabannya kalau sekarang saya tahu jawabannya adalah passive income, uang yes. bekerja buat kita gitu. Hari itu saya sudah nyatakan mm -hmm. dan saya pikirkan terus-menerus bagaimana caranya agar sesuai dengan gaya saya. Yeah agar sesuai dengan karakteristik saya, agar sesuai dengan apa yang saya jalani pada saat itu. Mm -hmm. Tercapai juga. Ya. Tercapai juga. Saya nggak sadar gitu ya, udah mengarah aja ke arah situ hmm. ya. Kalau masalah passive income of course sudah. Makanya sudah ya, dong. hari ini kita lebih santai oh, Sekali-sekali santa ya. ya. boleh gitu lah ya. kiri oke okay lah ya. Sekali-sekali <laughs> boleh ya, dong yaduh. ya. ya oke. Okay. Siapa Siap. tahu ntar lagi Mas Ryan juga mau pensiun di ini nih jangan-jangan. puluh. -jangan. targetnya 30. 30. Targetnya 30 hmm. dan saya gagal tiga okay. target itu? 35 saya gagal. Uh -huh. Saya mau coba target 40. Oke, okay. apa-apa Kayaknya yang kali ini uh -huh. bisa. Oh, bisa. Kayaknya okay. yang kali ini bisa. Hanya tinggal beberapa tas yang saya harus deliver. Uh -huh. Sepertinya saya bisa. Uh -huh. Sebenarnya saya bisa. Kalau nggak nanti sudah akan saya sudah janji sama anak saya. Oke. Okay. Kalau nanti anak saya kuliah di luar negeri, uh -huh. kalau misalnya pergi ke luar negeri saya juga mau jalan-jalan. Jadi dia sekolah biar saya jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Oh, ya. Juga. Ini malah iri semua. Lu, ya. Ini menyaksikan loh, kita iya. bikin janji di depan kamera iya, iya. loh. Serem sekali nih hari loh, ini. Orang-orang serem. Nanti orang ngecek umur 40 tahun, nanti bayar DM tiga nah, tahun lagi tiga tahun. tahun lagi banyak DM yang masuk. Apa, nah siapa? Sudah <laughs> siap, gitu. Siap. Nah juga di masa-masa ya muda lah kita bilang ya. Muda ya, waktu, saya udah waktu itu oh, tua. Itu oh kemarin oh, ya ya ya. ya, 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 ya. belajar awal awal. Untung bukan Daril abis dicengin masalah umur. Benar Oke, ya. Siap. Okay. <laughs> nah itu kan Mas Ryan tadi cerita banyak apa ya, kesulitan lah ya untuk mempelajari mungkin cara berinvestasi yang tepat dan benar hmm. mendapatkan informasi. Kalau Mas Ryan sendiri dulu gimana caranya? Oh sama dulu? susahnya. Gimana tuh? Sama susahnya. Jadi kita mempelajari apapun itu karena ki, apalagi semakin kita tua, kita uh -huh. tuh semakin punya be, uh, background knowledge yang yang melatar belakangi uh -huh. sehingga kita duduk di tempat itu. Uh -huh. Dan kita bawa pengetahuan lama kita itu untuk datang ke tempat yang baru. Itu sangat sulit. Uh -huh. Dan kita akan merasa, oh kok saya susah sekali belajar ya? Yeah. Jadi gampang jawabannya. Ambil aja tanggung jawabnya. Oke. Okay. Ambil aja tanggung jawabnya. Uh -huh. Misalnya saya bilang, oh saya susah sekali untuk belajar misalnya pada hari ini. Ada kan dunia baru namanya adalah crypto uh -huh. dan blockchain. Nggak ngerti. Beli. Dibeli nanti juga paham, yes. tapi jangan dibeli tinggal tidur ya. Dibeli, mm. diulik Dipajari, sana sini, ditarik tahu. sini salah, ya loss ini, ah, biasa aja. Mm -hmm. Jadi lumayan. Saya saya sudah certified blockchain. Eh yeah, yeah, kan, yeah. dari nggak ngerti ya kan? Yeah, yeah, yeah. Dari apa itu blockchain? Mm -hmm. Ah blockchain, apaan? Ini apakah menyimpan barang? Huh? Apakah menyimpan data? Kok bisa ada nilainya dari sesuatu yang nggak ada? Yeah. Masih banyak orang yang berkutat dengan itu. Saya hari ini bisa jelaskan. Jadi, mm -hmm. iya kita bisa melakukan sesuatu. Ja, just do it. Ya, jadi mirip kayak iklan, iklan yang <laughs> sepatu ya. uh -huh. gitu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak mau terjun di situ, yeah. larut ada di dalam tempat itu, kita akan selalu kok susah ya segala yeah. macam. Gak apa apa susah ya. Memang emang bagian. Ketika kita merasa tidak nyaman, sebenarnya kita sedang bertumbuh. Ja, ketika ya. kita sedang nyaman, berarti kita sudah stuck di situ. Hmm, Oke, okay. ini jadi pertanyaan untuk anda small listeners. refleksi lah ya. Kira-kira yeah. ini anda sedang di tempat yang nyaman atau justru mungkin lagi survive untuk adaptasi lagi yeah, ya, justru yeah. itu itu bagus ya Mas Ryan ya. Untuk... Buat saya sih bagus ya, kenapa? Karena, uh, er, gini, kalau ada orang yang bilang bahwa ada barang A, mm -hmm. ini terkait dengan investasi ya, yes. karena saya adalah orang keuangan ya, yeah. barang A, ini bagus nih, mm -hmm. ini kalau dibeli nanti akan menjadi bernilai. Yeah. Itu cerita dulu. Mm, okay. Karena apa? Re hasilnya hari ini, mm -hmm. atas orang-orang yang beli mm -hmm. pada saat itu. Pertanyaan saya, kalau dibeli juga barang A oleh kita saat ini, Apakah akan menghasilkan result yang sama dengan orang itu yang beli dulu? Bisa jadi nilai nilai resultnya benar berhasil, mm -hmm. tapi sesuatu yang diterima secara keuntungan lebih kecil dari mereka. Yes. Nah, bagaimana caranya agar kita itu berada head start di depan mm -hmm. atas sebuah barang yang bukan si A tapi mungkin si B, karena sudah tidak mungkin barang A lagi, yeah. maka barang B mm -hmm. ini namanya adalah mampu melihat tren. Mampu melihat tren itu adalah karena wawasan, mm -hmm. pengalaman, okay. dan keberanian. Yes. Wawasannya apa? Atas yang B ini. Pengalaman bagaimana sejarah itu berulang, tapi bukan dengan barang yang A, tapi pada barang yang B, bukan pada barang yang C. Kita dikasih pilihan pada hari ini barang B, barang C. Kenapa? Barang B lah yang bisa punya kemungkinan adalah karena kita melihat secara sejarahnya. Tidak mungkin lagi datang ke barang A. Kalaupun mungkin datang ke barang A, nilainya nggak akan lebih signifikan dibandingkan orang yang pernah membeli itu di 20 tahun yang lalu. Jadi tren itu berulang tapi tidak serta merta pada barang yang sama. Nah itu harus ada keberanian karena ketika kita B kita pilih B be itu belum ada apa-apanya, belum terlalu. Tapi ketika kita ambil B semua orang bisa nonjokin kita tuh. Yes. Sh, jangan itu loh, gitu. Nah itu keberanian, mm -hmm. keberanian melangkah. Nah itu ya memang menjadi sesuatu yang perlu kita latih, so, perlu kita belajar. Karena kalau kita nggak belajar di situ kita nggak akan bisa kok. Yeah. Seperti itu. Ini juga berkaitan dengan apa ya? Um... Sekarang trennya kan memang lagi orang-orang tuh ya Mas Ryan juga mungkin tahu datanya uh, tren investasi itu meningkat gitu ya akhir-akhir ya. ini. Terus juga banyak yang belajar, asal belajar aja. Bukan belajar sih, lebih terjun aja, cobain gitu kan. Ini benar. Uh, nah itu gimana nanti? Ada yang memang benar-benar total kasih semuanya Mas Ryan. Iya, uh, gimana dengan fenomena ini? Oke. Okay. Datanya itu dari tahun 2022 kemarin Otoritas hmm. Jasa Keuangan merilis yes. informasi mengenai literasi dan inklusi. Iya. Literasi naik, inklusi naik, mm -hmm. tapi yang menarik pasar modal. Oke, okay, pasar modal. Literasinya turun, mm -hmm. inklusinya naik. Oh. Berarti saya dapat yakinkan banyak mm -hmm. orang yang pergi ke pasar modal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mm -hmm. beli tapi kayak kena mm -hmm. gedam. Yeah. Beli apa tadi ya? <laughs> Kenapa saya beli ya? Itu barang apa ya? Uh -huh, saya yeah, bingung yeah. nih. Tapi dia beli. beli uh -huh. Tapi tidak terliterasi. Yeah. Nah, yang bahaya yang tadi, kalau ternyata dia menyerahkan seluruh kekayaannya. Yes. Sebenarnya nggak kenapa-napa kalau seluruh kekayaannya. Mm -hmm. Yang repot kalau sampai kekayaan tetangga dan kucing-kucingnya dibawa. Itu bahaya sih. Pinjol itu. lagi dan lain sebagainya. Satu Wah. lagi. Nah, yang kedua yang berbahaya adalah kalau dia ternyata sudah punya tanggungan hidup. Mm -hmm. Kenapa? Karena yang dia kirim itu bukan dianya doang. Yes. Tapi istrinya, masa depan anaknya, dimasukkan ke tempat itu mm -hmm. dan ternyata salah dalam memilih. Mm -hmm. Ini jadi masalah. Jadi kalau misalnya kita itu berinvestasi, mau segala-galanya, lihat dulu umurnya berapa. Mm -hmm. Yang kedua, punya tanggungan apa tidak. Oke. Okay. nggak punya tanggungan, sikat aja nggak apa-apa. Yeah. Kenapa? Karena menurut saya ya tadi kan yeah, harus belajar. Tenggelam mm -hmm. ya kan harus larut ke mm -hmm. dalamnya, tapi tetap harus tahu bahwa kita ini ukur nih. Yeah. Yang lucu adalah orang itu saya juga selalu bilang sama Mbak Audrey mm -hmm. ya kan pernah jadi yes. partner siaran Osa. saya kan ya kan. Wah, kita semua Smart FM sudah pernah semua. <laughs> jadi, ketika kita ada di dalam satu kondisi ya, mm -hmm. um, jangan orang makin tua malah makin nekat. Iya, yeah, ya. Yeah. Lucunya Nature-nya di Indonesia orang makin tua makin nekat. Amerika, yes. Loh, kok bisa kamu kemukakan begitu, Ryan? Mm -hmm. Ini berarti pakai data nggak Ah, banyak gampang begini. Orang menjelang pensiun. Mm -hmm. Usia pasti 50, yes. pensiun dini hebat banget. Mm -hmm. 55 masih hebat, 60 masih hebat, 65 masih hebat. Begitu dia hitung-hitung uang yang ada untuk investasi dia, untuk hidup dia nanti ketika dia tiap pensiun kurang. Mm -hmm. Mas Ryan, gimana kalau sekarang saya buka bisnis? Yes, bisnis ya. Mas Ryan, gimana nih kalau saya sekarang trading forex? Mm -hmm ada loh robot yang bagus loh Mas Ryan yang bisa begini emangnya dengan usia dia sampai umur 65 tahun yang dari 20 tahun adalah seorang pekerja teladan emang jago bisnis nggak punya pengalaman bisnis ngerti mengenai robot forex nggak ngerti tapi kok bisa tiba-tiba dengan nekatnya pergi ke sesuatu yang dia nggak tahu yang seumur hidup dia tidak pernah datangin dengan uang yang akan menjadi bagian dari masa depan dia dia pertaruhkan di situ Bukankah benar dong berarti? Makin tua kok makin nekat? Aneh. Mm -hmm. Nekat tuh umur 20. Mm -hmm. Yang kalau ternyata bisnisnya gagal, nggak ada kenapa-napa. Yes. Yang trading forexnya gagal, nggak kenapa-napa. Mm -hmm. Jangan di, usi, di usia 65. Mm -hmm. Jadi kalau mau nekat, nekatnya muda. 18, 19, 20, rugi ya udah apa-apa. paling cuma nangis di kamar doang kayak diputusin <laughs> besok eh, udah ketawa-tawa lagi besok, ya udah dapat iya. uang lagi dapet masih kerja lagi masih produktif lagi pas uangnya hmm. hilang dia naik jabatan hmm. Oh, dia bilang ternyata inilah pelajarannya hmm. saya ya, jadi betul, ya bisa saya. jadi kan bisa jadi ya, bisa. Hidup, ya, ya, ya. hidup kan selalu mencari-cari alasan gitu ya yes. <laughs> semoga alasan yang positif <laughs> gitu terus ya, alasan yang positif ya tapi um, yang apa ya membuat mas Ryan juga spesial gitu ya tadi kan bicara tentang pasar modal juga mas saya sempat ditunjuk Jokowi ya sebagai salah satu tokoh inspiratif pasar modal. Modal. Benar yeah. ya ini? Betul, 13 Januari 2017. Wow, ah, yeah. Itu gimana sih ceritanya Mas Ryan? Ya, yeah, jadi um, sebelum daripada <laughs> tahun tersebut, <laughs> saya itu kan bersama otoritas jasa keuangan yes. itu mengedukasi masyarakat Indonesia mulai dari buku pertama ya kan. Yeah. Saya bawa ke OJK, saya bilang saya ini penulis buku. <laughs> uh, tapi memang menjadi suatu ciri khas bahwa regulator kita memang tidak bisa membayar kita sebagai seorang pembicara dengan cara seperti kita memain, saya bilang nggak masalah, nggak okay. usah. Saya mau datang ke sini dikasih bisa join, saya mau ikut kemanapun. Mm. Oke. Okay. Selama waktunya pas dan pada waktu itu saya masih agak longgar oh. waktunya, saya ikut pergi mengedukasi. Lalu saya membuat uh, board game permainan uh, untuk pasar modal mm. bersama partner saya. Okay. Kita bikin namanya Stock Lab. Jadi kita sudah mengedukasi melalui buku, kita juga mengedukasi salah satunya juga bisa dari siaran, hmm. lalu juga kita mengedukasi secara langsung, gitu ya. Sehingga ya pada waktu itu dipilih. Sebenarnya saya dapat nominasi lagi tahun kemarin, okay. cuma kalah. Oh nggak apa-apa, nanti nah, yang, yang, tahun depan. Apa yang itu saya? Sama, seperti oh, uh, okay. Toko Inspiratif uh -huh. Pasar Modal, tapi ke, uh, tahun kemarin yang menang itu adalah Almarhum... Eh, dari seorang yang melakukan edukasi pasar modal hmm. itu di tingkat-tingkat eh, eh, di tingkat-tingkat desa. Oke dia memiliki uh, organisasi uh -huh. itu untuk melakukan literasi terhadap guru, wah kalah deh gue memang bener tuh, itu mantep banget gitu uh -huh. jadi kalau kita nasional mungkin ketemu ini yang jaraknya masih 25 km, uh -huh. dan tapi tanahnya berkelok-kelok, wah saya salut juga gitu okay. ya, jadi mengaku kalah deh nominasi-nominasi deh gue gitu uh -huh. ya, jadi um, itulah yang memang pengalaman dan mungkin ya karena atas itu diberikan penghargaan oleh Bapak Presiden ya, menjadi sesuatu yang, kesan yang mendalam ya buat saya mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Kedepannya ada target apa lagi sih Mas Ryan untuk bisa menginspirasi karena kita tahu kan sekarang juga ya puji syukur gitu ya mm. makin banyak orang yang aware yang ingin mengedukasi gitu tentang dunia investasi. Atau ya perhatikan. sebagai orang yang sudah lebih senior mm -hmm. sudah lebih tua yeah. ya kan hari ini banyak Uh, influencer influencer ya. Yes. Saya sendiri tidak pernah menyatakan diri sebagai influencer. Mm -hmm. Saya sebenarnya lebih seperti demotivator kalau sebenarnya. demotivator. Kalau, kata, kalau dengar kata-kata saya mengenai investasi orang kadang-kadang nggak berani malah jadi takut uh -huh. gitu ya. Karena kan kasih semangat kita gas habis biar dia juga takut sekalian. Yes. Kenapa? Karena kalau kita bilang bisa untung besar, jangan lupa rugi besar bisa yes, jadi bisa juga it. gitu. Nah, ya saya sih ber, saya sih berpikir bahwa sudah banyak influencer. Okay. Ya, saya pribadi pada saat ini sudah lebih senang dengan cara adalah ya melakukan sesuatu yang sifatnya ya pelayanan mm -hmm. ya, lebih banyak kegiatan yang sifatnya sosial. Lalu juga karena saya juga punya perusahaan ya kan, saya semakin banyak klien-klien itu sekarang juga bukan kepada retail tapi kepada B2B. Okay. Jadi saya berharap nanti uh, company saya yang memang baik adanya hmm. ternyata memiliki profitability yang baik, saya kira juga sudah saatnya untuk melantai di bursa. Wah, yeah, beda, wow. beda angle, wow. 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 sekali sekali ya, beda angle. <laughs> uh, bincang bersama berikutnya eh, gitu. <laughs> Mungkin okay. yang terakhir karena waktu kita juga cukup singkat nih, Mas Ryan. Yeah. Uh, tadi Mas Ryan menargetkan gitu ya, dan mungkin ini menjadi janji gitu ya. Oh, kamera. Oh, ya. meres ya. 40 tahun ingin pensiun dini, hmm. after death gitu. Mas Ryan, apa sih yang ingin dilakukan? Apakah cukup leha-leha aja? atau mungkin tetap menginspirasi atau seperti apa menulis buku ya yeah, saya juga ada saya juga ada mungkin rencana buat mm -hmm. tinggal di luar negeri okay. ya kan mungkin kalau tinggal di luar negeri kan artinya semua bisnis ini yes. yang ada di Indonesia mungkin akan dihandle full mm -hmm. oleh tim mm -hmm. saya saya juga masih kepingin untuk ngajar tentunya karena mm -hmm. memang darah guru kan gitu yeah, ya yeah. jadi mungkin ya tidak akan sering mungkin hanya enam bulan sekali mm -hmm. ya kan ya Iya, itu adalah suatu rencana-rencana yang ingin saya lakukan lah. Artinya, jangan pernah berpikir bahwa yang namanya pensiun dini, banyak pemahaman yang keliru. Papa mm -hmm. saya tuh ketika ke saya bilang saya pengen pensiun cepat, dia bilang, eh. jangan! Mm -hmm. Karena pemikiran dia itu kalau yang namanya pensiun tua, rentan, ntar lagi mau mati. Yeah. Saya bilang, jangan begitu cara berpikirnya. Enaknya yang namanya pensiun itu, kita itu tidak ada kewajiban untuk absensiaga datang mm -hmm. kepada suatu tempat. Okay. Tapi kita melakukan sesuatu berbasis suatu yang kita ingin untuk laksanakan atau kita deliver hmm. tanpa kita melihat faktor keuangan di sana. Okay. Sehingga kita bisa melakukan idealisme kita. Idealis itu baik yes. untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ya, Tapi ya. itu kadang-kadang kalah sama argo, mm -hmm. betul ya. Nah Bener. jadi ketika kita mau idealis di ujung sono, nggak gue bayar loh. Waduh ya, ya. mati nih pala berbi gitu ya. <laughs> jadi repot kan. Jadi akhirnya kita jadi susah. Ketika saya bisa pensiun, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan menjalankan idealisme saya. Uh -huh. Ya, tetap bisa berbagi, tapi ya tentunya tidak terlalu aktif lagi. Is. Saya lebih banyak mau menjalankan hobi-hobi saya. Uh -huh. saya. Saya sebenarnya pengen ikut Shaolin. Di mana sih untuk Shaolin? Shaolin? <tuh> yang ada di Cina nih. <tuh> 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 Terada aneh ini orang ya emangnya rasanya. Boleh tuh. komen deh di channel <tuh> Youtube ini gitu ya, yang punya info. Yang pasti kita doakan semoga Uh, apa ya harapan harapan masalahnya bisa terrealisasi. Amin sama-sama juga. Sama juga. Makin hmm. banyaklah masyarakat Indonesia yang uh, terinspirasi karena kita tahu juga ya uh, apa ya uh, statement tentang pensiun ini juga masih banyak salah gitu ya salah kaprah ya. Iya jangan kita termakan dengan influencer hmm, ya mm -hmm. gayanya harus pamer pamer mobil Placing, mewah, ya, mm. ya kan itu adalah satu cara agar kita itu jadi pengikut dia karena yeah. kita ini selalu mencari Uh, skema kaya cepat mm -hmm. gitu ya mm -hmm. yang betul itu adalah bagaimana caranya membangun pondasi yang kokoh okay. kalau pondasinya kokoh di uh, pasti hidup kita ini pasti ada gempanya mm -hmm. kita nggak runtuh tapi kalau kita cuma ngelihat dengan wow oh, hebat ya bang wow oh, gimana caranya bisa beli mobil mewah nggak perlu beli sewa aja ya. murah tuh paman saya penyewain mobil-mobil mewah uh -huh. <laughs> tinggal sewa sama paman saya gitu uh -huh. tapi itu ada sesuatu yang dilihat di sosial media yes. follower yang banyak itu bukan artinya banyak duit uh -huh. follower yang banyak itu adalah membuat kita sebagai target untuk dijualin oleh brandnya mereka gitu loh, jadi jangan terlalu tereuforia atas pencapaian-pencapaian itu jadilah orang yang belajar dengan baik, lihat yang benar mm -hmm. dan jangan termakan dengan pemberita hari ini beda. Yes. Informasinya berlebih. Mm -hmm. Kalau dulu informasinya langka. Yeah. Hari ini perlu kepandaian kita untuk memilah di mana tempat yang tepat untuk kita belajar. Mm -hmm. Oke. Okay. Okay. Salah satunya di Smart Market Insight jangan lupa ya setiap Selasa jam 7 sampai dengan jam 8. Terima kasih Mas Ryan ini Sama -sama. cerita yang mungkin of the record ya, ini baru kali ini mungkin ya iya ini jarang-jarang kita... tanya masa kecil, lho. coba masa besar gitu <laughs> 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 masa besar nanti kita undang <laughs> di episode yang berikutnya yang pasti, thank you Mas Ryan yeah. selamat untuk menginspirasi masyarakat Indonesia